Betulan toh, tidak bisa anu toh? Tidak bisa. Oke, tidak bisa toh. Ah, SPBU Pare-Pare. Apa namanya SPBU ini? Hah? Seorang supir truk ekspedisi mengaku tidak dilayani saat hendak mengisi BBM jenis solar di SPBU Jumbulu, Pare-Paren. Pegawai SPBU tersebut tidak mengizinkan sopir tersebut untuk membeli solar dengan alasan lebih mengutamakan melayani pelanggan tetap mereka. Insiden ini menjadi viral di media sosial setelah video kejadian tersebut diunggah oleh akun Instagram @opiongmakssair pada Rabu 4 September 2024. Dalam video tersebut, perekam juga menyebutkan bahwa ada seorang pembeli yang hendak dilayani mengisi BBM menggunakan jerigan, sementara sopir truk tersebut tidak mendapatkan pelayanan. Video ini mengundang berbagai reaksi dari warganet. Betulan toh, tidak bisa anu toh, tidak bisa. Oke, tidak bisa toh. Ah, SPBU Pare-Pare. Apa namanya SPBU ini? Hah? Ujung Bulu. Oke, Ujung Bulu tidak mau memberikan kami solar karena katanya langganan yang diutamakan. Toh ini. Saya cuma mau beli 150.000 tidak dikasih. Oke, pemerintah ayo bergerak. Selesaikan ini. Karyawannya. Sementara ada orang mau mengisi cergen dikasih itu. Itu di sana juga Kijang mengisi solar tuh. Dikasih tuh. Saya tidak dikasih, cuma mau mengisi 150. Oke. Terima kasih saudara nak.